sini adalah memasuki kawasan pecinan di kota Batavia dulu. Jadi terlihat di depan adalah stasiun kota. Ini adalah memasuki kawasan pecinan di kota Batavia dulu. Jadi terlihat di depan adalah stasiun kota. Di kanan kirinya adalah terlihat toko-toko obat, toko kelontong yang nuansanya sangat-sangat menyerupai tempo dulu. Ini adalah salah satu restorannya, lihat. Dan ada yang menarik adalah gerobak rokok ini. Ini adalah suasana
Pelabuhan Sunda Kelapa ketika itu, teman-teman. Dan ini adalah Batavia Magazine. Mungkin ini adalah salah satu gudang VOC mungkin ketika itu. Desain bangunan didesain sedemikian rupa menyerupai aslinya. Mulai dari kendaraannya sampai kuda-kuda, binatang-binatang yang diangkut di era itu didesain sedemikian rupa menyerupai aslinya. Di ruangan ini kita kembali disuguhkan dengan kendaraan-kendaraan tua yang pernah eksis di eranya, dari kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 sampai kendaraan jenis truk seperti ini pada sekitar 1952. Ini adalah kendaraan roda 2 yang sempat eksis ketika itu, Zundapp, dengan berbagai macam jenis, tipe dan modelnya. Ini sepeda. Ternyata begitu banyak jenis kendaraan yang sempat beredar di Indonesia yang ada di dalam museum angkut ini. Dan bagi kalian yang memang ingin mengetahui sejarah tentang kendaraan-kendaraan yang pernah dijadikan sarana angkutan di Indonesia, mendatangi museum angkut ini menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Sekarang kita keluar dari zona ini dan kita dihadapkan pada setting di Amerika sepertinya. Berbagai macam kendaraan tua muncul di sini. The Bronx. Kalian datang ke lokasi ini, suasana tidak seperti di Indonesia karena memang didesain seperti di luar negeri. The Gangster Town, sebuah era di mana ketika itu gangster di Amerika mulai banyak mengendalikan keadaan, makanya suasana-suasananya pun didesain